Walaupun aku benci banget sama sikap kamu yang plin-plan, tapi ternyata kamu itu ngangenin juga ya. Itulah kelebihan cowok yang bernama Hasan, yang enggak dipunya sama cowok-cowok yang lain. Bener enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya aja dah. Duduk, San. Masa jauh-jauh disuruh duduk? Iblis! Marah mau tangin aku, ada iblis di sini! Marah cepetan! Jangan deket-deket sama aku! Jangan deket-deket! Ya apa sih? Itu lihat ada iblis! Aneh sih, orang kalau ngelihat gue, kayaknya muka gue kayak setan banget, serem banget gitu. Kenapa ya? Ah, gue tanya deh. Beh, Beh. Iya, ada apa, San? Mau nanya, Beh, ini tampang saya kayak gimana, Beh? Pertanyaan lu, yang aneh-aneh aja, tampang lu begitu kayak kemarin. Masih ganteng dan keren. Wah, keren lagi. Ya, berarti si Siva bohong tuh, ngada-ngada tuh. Makasih ya, Beh. Iya, iya, iya. Po. Setan! Setan! Ah, mana ada setan? Iya, iya. Setan! Ah, Po. Nggak hari begini ada setan. Iya. Setan kali dia. Yuk, San. Babe pulang dulu ya. Makasih, Beh. Iya. Bingung deh gue, kalau cewek ngeliat gue kayaknya serem banget, muka gue kayak setan. Tapi kalau cowok kenapa nggak apa-apa ya? Ingat, San, lo itu udah janji sama Allah. Janji sama Allah itu sama aja nazar, yang pasti ada konsekuensinya kalau lo ingkar. Kalau lo ingkar sama Allah karena perempuan, konsekuensinya juga lo bakalan dilaknat sama makhluk Allah yang namanya perempuan. Bang Abu, ampun deh, ampun. Iya, saya tobat. Tapi sekarang muncul dong, jangan hilang terus. Ini kesempatan ya, Bang Abu tuh. Kucingnya kucing betina, makanya dia takut sama lo. Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Masa kucing perempuan aja takut juga sama gue? Aduh, ternyata capek juga ya nyatetin dosa-dosa orang kampung. Ginter dulu ah. Jangan dosa. Ane enggak dosa, justru ente tuyul dua yang dosa. Orang mau tidur kagetin, jadi enggak bisa tidur deh. Mesti ane catet. Bang, jangan dicatet, Bang. Emang kenapa? Kata mau tadi kalau orang alim itu tidurnya kalau malam dikit, Bang. Bang, kalau waktu fajar mereka mohon ampunan, Bang, sama Allah Azza wa Jalla. Bang Jamal kan bukan alim, Be. Oh? Makanya kita kasih tahu biar jadi orang alim. Tebe bener, emang gue belum jadi alim. Be, gue mau nanya, apa faedahnya sholat malam? Kata mah Tebe dua rakaat yang tengah malam itu lebih baik daripada dunia dan isinya, Bang. Kata mah Tebe, hadis itu diriwayatkan Adam bin Abu Iyas, Bang. Ane ngerti bin faham. Gua tahu sekarang. Emang gua jarang sholat. Ah, untuk mendapatkan pahala, mendingan gua nyuruh orang-orang buat sholat. Kan nyuruh orang buat sholat itu mendapatkan pahala. Lu kan begitu? Benar, benar. Setuju? Paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Zaman. Akhir zaman. Kopi boleh minta. Virus datang. Songong ente.
udah buat dosa ngatain aneh songong mesti dicatat. Ente yang buat dosa udah minum kopi aneh dari Kolombia. Dosa lagi dikasih tahu malah ngeyel. Bang, asal abang tahu. Malam-malam malah ngupi, bukannya sholat, entu dosa. Itu urusan aneh. Aneh mau ngopi, aneh mau sholat, kenapa encet usil? Dosa lagi dikasih tahu kebaikan malah ngeyel. Eh, Bang Maruk, asal abang tahu. Aneh ini hanya mengingatkan, seperti soket alias setan, cuman bisikin, setelah itu terserah abang. Emang ente setan. Ayo catet, setan catet setan. Udah buat dosa lagi. Masa aneh dibilang soket. Aduh, Bang Maruk, asal abang tahu ya. Aneh kasih tahu nih, di tengah malam lebih baik kita sholat malam. Kita meminta, kita berdoa, karena di kala orang-orang tidur di tengah malam itu doa kita dikabul. Bul, bul, bul. Emang betul. Doa aneh cepat dikabul. Ente pengen tahu gak doa apaan aneh? Hah? Abang mau doa apaan? Soleh. Itu doa aneh. Ini doa abang. Iya. Ente mandi di malam Jumat bisa buang sial di badan ente. Ini balasan aku juga. Songong ente. Emang asal ente tahu ya, ane minum kopi ini, kalau di mulut aneh masih ngewangi terasa kopi, malaikat ngebantuin aneh bisa ngebuangin dosa. Paham ente? Paham aja dah. Iya aja dah. Ayo Soleh. Kita gimana? Kita ngopi di dalam. Jangan ngajak setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Songong ente. Jadi gimana, udah serius nih? Lo nyerahin semua hati lo cuman buat Allah, dunia lo tinggalin? Iya bang, saya udah terlalu sering mempermainkan Allah. Hari ini tobat, besok umat lagi. Itu sih emang udah dasarnya lo, udah gak bisa diapa-apain lagi. Sekarang gue tanya lagi sama lo, yeah? Bener, lo udah siap ninggalin semua kemewahan duniawi ini? Siap bang. Gue tanya lagi sama lo, bener, udah siap lo ninggalin semua perempuan-perempuan cantik yang sekarang ini tergila-gila sama lo, yang ngarepin cinta lo? Karena lo bakal nyerahin semua hati lo hanya untuk Allah. Siap bang. Hasan. Waduh, perempuan. Gimana ya kalau perempuan? Gak perempuan aja lo pelin pelan deh. Berarti lo belum siap. Iya bang. Siap siap. Saya siap bang. Enggak, lo belum siap. Beneran. Lagian ngapain lagi saya ngedeketin perempuan? Orang pas saya deketin muka saya dilihatnya kayak hantu, percuma dong. Hey, yang gue tanya bukan tampang lo, hati lo, udah siap belum? Iya bang, saya siap, saya redo, saya ikhlas bang. Bener? Bener bang, saya pengen jadi sufi. Oke. Kalau emang lo udah siap jadi sufi, berarti lo udah siap juga buat gak ngegodain adik gue lagi. Lo mesti buang jauh-jauh harapan lo buat dapetin adik gue. Karena hati lo udah fokus cuman...